Dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, fisika telah berkontribusi hampir di semua aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang kesehatan, yaitu melalui cabang fisika medis. Fisika medis merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari aspek ilmu fisika dalam dunia medis. Dan kali ini, melalui seminar Physics Summit Inspiring Talk, Departemen Fisika ITS mencoba menjelaskan bagaimana peranan fisika medis tersebut. Acara yang dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat umum serta beberapa dosen ini secara khusus menghadirkan beberapa pembicara yang berkompeten di bidang fisika medis, yakni Profesor Dr. Jarwani S. Sujoko, Bambang Haris SMSI, dan Dr. Rosi Setiawan. Dalam seminar ini dibahas bagaimana keadaan Indonesia yang sangat membutuhkan ahli fisika medis, di mana pada saat ini hanya ada 13 ahli fisika medis di Indonesia. Pada seminar ini juga, peserta dapat berinteraksi secara langsung dengan para pembicara, sekaligus mendapatkan ilmu yang tentunya sangat berharga. Kalau menurut saya sendiri, acaranya mendidik dan menambah wawasan saya dan teman-teman dari fisika ITS sendiri buat ngambil bidang minat dari fisika medis ini. Kan secara dari fisika medis ini di ITS juga baru. Menurut saya, jadi kita bisa tahu kalau fisika itu nggak cuma fisika bumi, fisika instrumen, atau berkisar antara optik. Tapi kita juga tahu bahwa fisika itu ada hubungannya dengan kesehatan. Dan itu dibuktikan dengan adanya fisikawan medis. Acara ini ditutup dengan penyerahan souvenir dari panitia kepada para pembicara. Harapannya dengan seminar ini, peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima. Dari Geraha Saunggaling, Kru ITS TV, melaporkan.